Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang Kolok Channel. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Pashara Deda terpaksa keluar bekerja. Hafiz Muiz hanya main game di rumah. Selepas pelakon Hafiz Muiz mendedahkan perangai istrinya di media sosial, giliran Pashara Apin pula mendedahkan sepanjang baru kawin, dia yang terpaksa keluar bekerja untuk menambung kehidupan mereka suami istri. Menurut satu pengungsian di Instastory, Pashara mendakwa sementara dia keluar bekerja, Hafiz hanya menghabiskan masa di rumah dengan bermain game. Pashara mendakwa Hafiz akan memberikannya waktu rehat pada hari Ahad karena pada hari Isnin suaminya itu mahu dia bekerja untuk menanggungnya. Banyak ide kau untuk memalukan saya sekarang. Cakap, saya bukan siapa-siapa lagi dalam hidup. Jadi, apa yang kau sedang buat sekarang ini? Kenapa tak beri kerjasama? Lepaskan saya. Takkan kau masih naksa kerja bagi kau makan? Lepas itu, kau pukul-pukul lagi setiap Jumat, Sabtu. Ahad kau bagi rehat sebab Isnin kau mahu saya kerja. Sarah kau kan Isnin hantar kerja kalau ada mood. Balik dari kerja kau komplain sakit badan sebab main game. Kau marah saya, kau bosan duduk rumah main game sahaja. Kau tak tahu malu kau bercakap sekarang macam rimpit lagi, menjawab netizen tulisnya. Menurut Pashara lagi, dia menyesal menarik semula laporan polis terhadap Hafiz berhubung kes dia dipukul karena percaya pelakon itu akan berubah. Aku yang buang kau jauh-jauh lepas kau pukul aku dengan teruk selama berkawin dengan kau. Kau memang tidak tahu arti kenang budi. Saya lepaskan kau, tarik laporan polis lepas kau pukul saya teruk itu supaya kau boleh berubah. Saya ini bodoh-bodoh boleh terfikir kau akan berubah. Lelaki yang memukul perempuan adalah lelaki yang pengecut, yang mahu menguasai perempuan. Coba mana-mana lelaki nak pukul kau, kau lari pengecut, tulisnya. Pashara turut menyifatkan Hafiz seorang lelaki yang pengecut serta tidak mengenang budi selepas apa yang dilakukannya meskipun dia pernah dipukul dengan suaminya itu. Malah, Pashara turut mengatakan suaminya seperti iblis serta mempersoalkan turut mengapa Hafiz takut untuk ke mahkamah di mana sudah masuk kali keenam pelakon itu tidak hadir. Dalam pada itu, Pashara mengatakan dia berhak berbuat tuntutan fasca selepas apa ya yang dilaluinya sepanjang berkawin dengan Hafiz. Ini hak saya untuk tuntut fasca, patut dari dulu lagi saya buat. Netizen yang belum pernah mengalami tidak akan paham, tapi bagi kaum wanita yang sudah pernah dipukul, dianiaya, dicurang nih, sengaja gantung tak bertali akan paham keadaan fisikal dan mental saya, katanya. Semalam istri kepada pelakon Hafiz Muiz yaitu Pashara Apin membuat permohonan tuntutan fasca terhadap suaminya selepas digantung tak bertali selama 2 tahun. Terima kasih karena sudi menonton video saya.